Selasa pagi, pasukan gabungan di Provinsi Jambi yang tergabung dalam Satgas Penanggulangan Virus Corona atau COVID-19 melaksanakan apel bersama di Polda Jambi, sekaligus dikenakan pemeriksaan oleh Kapolda Jambi dan Rem 042 Garuda Putih, Gubernur dan Wali Kota Jambi, sekaligus pemeriksaan sarana dan prasarana penanggulangan Corona. Jajaran Polkom Pimda juga menyampaikan pembekalan terhadap pasukan supaya lakukan misi kemanusiaan dengan maksimal. Pasukan gabungan tersebut terdiri dari personil Polri, TNI, dan jajaran pegawai pemerintah. Tiap-tiap tim bertugas mengedukasi masyarakat waspadai virus corona. Dan tiap-tiap tim bertugas mensterilkan titik aktivitas masyarakat dengan disinfektan. Sementara itu sudah dijadwalkan masa tugas dari 19 Maret hingga 17 April 2020, tidak menutup kemungkinan diperpanjang kalau penyebaran corona masih tinggi. Tim gabungan tersebut berjumlah 900 orang. 600 orang diantaranya adalah personil Polri. Yang pasti kita TNI Polri, ya perintah dari Bapak Kapolri Panglima TNI, kita seluruhnya mendukung tugas pemerintah daerah tingkat 1 dan tingkat 2 untuk pencegahan. Ya, jadi seluruh kekuatan kita kerahkan. Doli Maulana, Jambi TV.